Hai guys. Ular jenis kobra selalu membuat kehebohan, seperti yang baru-baru ini terjadi di mana lebih dari 30 anak kobra ditemukan di pemukiman warga. Apalagi jika yang ditemukan adalah jenis king cobra yang menjadi salah satu yang paling mematikan. Dan yang membuat ular ini jauh lebih berbahaya adalah ukurannya yang sangat besar dan juga lincah. Selain itu, kekuatan ular ini juga sangat besar karena bisa tumbuh hingga lebih dari 5 meter panjangnya. Wadaw! Untuk menangkap ular king cobra yang besar pun tidak mudah. Kadang dibutuhkan beberapa orang untuk berjaga-jaga jika sesuatu yang buruk terjadi. Satu di antaranya terlihat dalam video berikut ini, di mana king cobra 4,5 meter ini melakukan perlawanan saat ditangkap. Dikutip dari Viral Press, seorang ibu rumah tangga dibuat ketakutan setelah pergi ke dapur untuk memasak makan malam, malah menemukan raja kobra di bawah bak cuci. Wanita bernama Suti Chart Kamburi, 45 tahun, saat itu sedang membuat nasi goreng. Dan ketika dia membuka lemari, ternyata di sana ada reptil pembunuh itu menatapnya. Ibu dua anak itu membanting pintu dan berlari berteriak keluar dari rumah di Trang, Thailand Selatan. Petugas pun dipanggil ke rumahnya, setidaknya terlihat 3 petugas bahu-membahu untuk menangkap raja kobra yang besar dan panjang tersebut. Alat-alat yang digunakan pun ada sekitar 2 buah agar keduanya aman dari gigitan ular king cobra. Butuh waktu beberapa jam hingga akhirnya mereka berhasil mendesak ular itu ke bawah wastafel. Akhirnya, reptil besar ini diamankan dan dilepaskan di lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Widih, lega ya akhirnya ya. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.